Ya, yeah, geng. Assalamualaikum dan welcome back lagi ke channel YouTube aku, One Me Ya. Yeah. Okey, untuk hari ni geng, episod AC. Okey, bukan episod FI. FI dah habis dah. Ini aku nak ambil barang untuk projek AC 135 aku. Barang apa yang aku pakai? Okey, hangpa tengok episod yang sebelum ni. Yang mana belum tengok episod sebelum ni geng? Okey, hangpa kena tengok dulu episod sebelum ni. Barang yang aku dah set up. So hari ni aku set up bahagian atas pula. Okey, bawah dah siap. Hari ni atas geng. Kita tengok barang apa yang aku akan ambil dekat WM Motopart. Okey, so kita tengok, jom. Aha geng, ini One Two Five. Dulu aku pernah buat konten pasal One Two Five. So episod dia pun dah habis. Ha, kebanyakan One Two Five ni aku pernah buat konten dekat channel-channel lama aku. So peminat One Two Five pun ramai, cuma kurang. Sebab tu aku tengok atas permintaan jugalah, ramai yang minta, aku akan buat. Okey, untuk konten One Two Five ni, konten One Two Five. Nanti kalau hangpa nak, hangpa komen je. Kalau hangpa nak, aku akan buat. Okey, aku akan setup lagi. Sekarang ni pun buat standard. Dulu kalau ada event atau auto show, memang aku akan buat motor One Two Five ni lah. Okey, so sekarang ni nak buat banyak motor parking juga. So aku nak buat motor yang aku fokus untuk hangpa lah. Ramai minta, aku akan buat. Okey, jom. Okey geng, so apa nak tahu, aku setup bahagian atas. Kabel set warna apa, lampu apa, dan master pump aku pakai macam mana, jom kita tengok. Okey, so untuk bahagian cover set. Okey, ni cover set ni. Okey, ibu cover set yang aku nak pakai tu, customer aku dah ambil. So aku nak bagi kat customer dululah. Sebab cover set tu tinggal satu. And then aku pakai warna yang ada lah. Sekarang tinggal warna kuning, biru and warna creamy. Okey. So aku pakailah warna yellow geng untuk cover set. Mana tengok cover set? Ini dia geng cover set. Okey. Warna yellow. Yellow. Okey, kita tengok bahagian tepi ni. Stripe aku pakai stripe chrome. Okey. Chrome. Ini geng. Ini dia geng. Okey. So mungkin aku pakai set jelah. Sementara tunggu cover set yang aku minat tu, yang aku nak pakai tu, nak set up, nak bagi kena dengan tema lah. So kuning ni boleh pakai, tapi tak tahulah masuk ke tak. So untuk sementara ni aku pakai warna kuning dahulu. Okey. So kuning stripe custom chrome. Alright. Okay, so cover set serta bahagian lampu pula. Okay geng, untuk lampu signal hadapan, okay, aku pakai lampu Vision Viana punya. Okay, yang ni warna chrome dengan orange macam ni. Memang mantur lah. Okay, so untuk depan punya, okay, ini je Mat, belakang Mat. Okay, belakang kita pakai lampu SRL warna hitam Mat. Warna hitam. Okey, yang ni kita akan custom masuk dekat AC kita. Aku tak tahu lah nice kata Mat. Okey. Okey. Dan ini Mat. Okey Mat. Master Pump Brembo Mat. Yang ni model RCS lah. Okey. Boleh tengok dia punya kanti pun cantik geng. Memang lawa lah Mat. Memang cantik lah Mat. Okey. Sini panggil botol kecil. Okey, ini dah, nanti aku custom masuk. Alright. So ini barang yang kita akan pasang. Ya geng, penuh man. Jom kita balik set up dulu AC 135 kita, tengok jadi macam mana. Jom. Wow, banyak. Man, kita naik motor man. Apalah udah banyak-banyak ni, bukan naik kereta. Ya Allah. Lalu naik kereta geng. Tak pasang pula hari naik motor, lupa. Macam mana nak balik? Nak balik hang lagi? Duduk atas ni? Kita kena ambil kereta dulu. Terlebih balik Mat. Banyak ni. Aduh Mat, lupa. Lagi sambung, lagi sambung, lagi sambung. Ya, geng. Okay. So, inner aku nak cat warna menggerutu. Okay, ni inner lama aku. Ni pun sama juga. Okay. So, alang-alang aku nak cat casing aku menggerutu. Okay. So, aku cat lah inner aku. Ya, inner untuk inner.
sebenarnya aku buat carbon, tapi dah inner ni tak pakai. Okey, aku duduk tote saja, so aku nak bagi dia cantik. Dan aku buat warna dia menggerutu. Okey, yang ni aku pakai adalah 2K07. Okey geng, 2K07. Ah, yang ni spray dia macam ni. Ah, jatuh dah. Okey. Macam ni guna 2K. Ketuk macam ni. Kan? Okey. 2K1T ni okey boleh guna untuk jangka masa tak panjang. Okey. So sekali hangpa ketuk ni hangpa kena guna sampai habis. Okey. Sebab bila hangpa simpan dia akan jadi keras sebab dia ada 2K kat bawah ni. Okey. So kocok dulu. Jom kita spray bahagian casing dan ini. Tengok macam mana. Nampak nice tak? Jom. Okay geng, cara cap menggerutu macam video sebelum ni juga aku pernah beritahu. Cap menggerutu tak cap macam tu, tak cap macam tu. Dia kena cap macam ni. Haa, macam tu. Okay, macam tu. Jarak pastikan jauh sedikit lah, sejengkal. Macam tu lah, dia. Okay. Jangan macam ni geng, jangan macam ni. Tak boleh. Letak saja. Ya, geng. Okey, settle setup bahagian bawah untuk episod yang sebelum ni, okey. Yang belum tengok episod sebelumnya, jangan lupa tengok. Okey, episod yang sebelum ni. Okey, boleh tengok macam mana aku set up bahagian bawah dan berapa modal aku habis untuk bahagian bawah. Okey, dah settle. Aku cat aku punya inner casing. So, alang-alang tunggu cat kering, aku nak set up bahagian kepala pula. Okey, so untuk set aku pakai yang mana adalah set kuning. Ikutkan aku nak bagi tema samalah dengan bawah ni. Cover set, tapi cover set tak ada stok. Bila tak ada stok, aku pakai lah yang mana ada dulu. Tapi kalau hangpa nak cover set ni, hangpa boleh roger okey kat bawah. Kau hangpa nak bekas yang aku pakai ni. Selalunya geng, bekas yang aku pakai ni aku akan jual murah sikit dekat member aku, kat kawan-kawan aku ataupun dekat siapa-siapa yang nak lah. Okey. So kalau hangpa nak, aku pakai mentah aja. Okey. So kalau nak buat WhatsApp sahaja. Alright. So itu akan set up bahagian kepala. Boleh tengok okey apa yang aku pakai. So untuk master pan kita pakai RCS geng, RCS. Okey, RCS. Dan untuk host kita pakai host skin drag depan warna grey. Yang ni lampu signal. Dan yang ni Zipad geng, Zipad AC V1. Okey, AC V1. So my PMP kita akan pakai Zipad ni dekat AC V1 aku. Tengok gempak kat tak gempak. So kita set up dulu bahagian kepala lah. Kalau sempat hari ni, sempat lah geng. Aku pun tak tahu yang mana sempat cat lagi. Dan banyak benda lagi aku pasang. So enjin pun tak siap lagi. Enjin lah sekali geng, sebab enjin banyak kena kaji. Alright. So geng, tengok lampu belakang pula. Belakang lampu. Ha, lampu apa ni geng? Lampu apa ni? Ini lampu SWR. Okey, warna gelap. Ni lampu ni dalam berapa puluh, tak sampai 50 ringgit kau lampu ni. Aku tengoklah kat mana-mana Shopee jual, dekat kedai-kedai mana-mana semua ada jual lah lampu ni. Okey. Lampu ni dia nak pakai, dia nak kena adjust sikit. Sebelum nak pakai lampu ni kena pakai cover set dulu. Okey, baru tahu kat kan kedudukan dia, ke mana nak kena potong, ke mana nak kena adjust. Okey. So kalau nak buat, nak pasang lampu ni selalunya lah boleh tengok macam ni mana. Lampu ni geng kalau nak pasang, okey. Untuk bahagian bracket ni yang boleh nampak ni, ini kena tebuk lubang jauh sikit. Getah ni mungkin kena buang ataupun boleh pakai. Boleh tengok lah nanti kita buat. Okey. Untuk bahagian getah ni kita akan renjok sikit lah. Lubang ni kita akan renjok ke belakang sikit. So kita akan buat sikit-sikit. Bahagian atas ni mungkin kena asah kot bahagian ni. Atas ni mungkin kena asah. Tak apalah, ini senang. Kan jom kita pasang kepala dulu man. Jom kita pasang kepala dulu. Let's go. Alright. Okey geng. So disebabkan okey aku pasang pam Brembo, master pam Brembo ni lah, RCS punya, nak kena banyak outer. Lepas tu meter aku custom, meter digital aku custom sendiri. So disebabkan meter pun tak sampai lagi kat aku,
mungkin next video kot aku akan pasang meter tu dan sekali jalan lah, sekali jalan sekali dengan master pump ni kot setup. Sebab master pump ni nak pakai dan kena potong kepala, nak kena hirih, nak kena tu, ish, penyuh man. So aku buat next video lah, tunggu meter aku sampai, nanti aku akan setup sekali bahagian kepala ni. Buat masa sekarang aku kena pakai pump standard dulu. Okay, setup bahagian kepala, bagi ada dulu punya cover set lah warna kuning. And then aku akan setup belakang, kita tengok opor dia macam mana lagi nah. Kalau tak sempat, next video lah. Sebab sekarang aku nak hujan geng, nak hujan. Aku duduk belakang rumah, belakang rumah aku pun semua tak siap lagi. Okay, projek aku tak siap lagi belakang ni. Alright, so jom lah kita pasang dulu. Sedih mat, sedih. So bahagian belakang kita dah siap pasang. Sajalah pasang-pasang, tengok macam dah nampak rupa macam nice lah. Enjin belum siap lagi sebab enjin banyak benda lagi nak kaji. Okey, sebab tengoklah kalau enjin ni memang padu betul-betul padu, kita nak masuk drag. Okey. So kalau boleh pilah. Alright. So nak banyak kaji lah, banyak kaji nak kena buat. Lambat lagi nak pasang enjin. Tak lambat lah sangat. So kami set up dulu. Esok lusa enjin siap, pasang enjin pula. Okey, spek apa yang aku buat aku akan share dekat apa. So bahagian belakang ni boleh tengok ni, kita pakai lampu SRR kan. Ini punya geng, special punya hari ni. Aku import jauh punya ini, mama je geng. Fua. Dia pun tolong aku pasang ini geng. So yang mana nak dapatkan WM Production punya t-shirt, okey, official lah t-shirt aku ni. So boleh dapat kat Shopee, tak banyak stok sekarang, ready stok ada 100. Aku hanya dapat keluar 500 helai sahaja. So habis yang tu aku tak dapat keluar, aku buat design lain. So aku kena kumpulkan koleksi-koleksi aku, kumpulkan. Alright, so aku buka 500 helai sahaja. Yang belum dapat, dapatkan sekarang dekat Shopee. Okay. Okay, so bahagian depan boleh tengok apa yang aku tukar. Okay, untuk bahagian depan boleh tengok nampak garang sahaja geng. Okay. So geng, lampu signal ni senang sangat-sangat nak buat. Okay, hampa nampak bahagian dalam dia warna krom kan. Hampa buka lampu dalam dia and hampa spray warna orange candy. And jadilah warna ni. So kalau hampa nak beli pun boleh, ada sale-sale yang jual. Tapi kalau hampa nak, aku showkan hampa spray saja. Okay, kami pun buat benda yang sama, harga pun tak mahal pun kalau jual. Okay, spray warna orange candy dalam ni. Memang tengok sini orange candy dalam ni sebab warna krom lah. Orange candy, so dia nampak lah lampu ala-ala Vietnam tu. Cover Z longgak geng, longgak sajalah tak. Nak tengok nampak macam mana warna cover Z kuning ni, nampak ngam ke tak. Okay, so dah tengok juga, nampak nice lah. Sebab lari dengan aku punya plan, memang plan aku memang lain, tapi ikutkan aku ambil warna dah warna tu lah. Okay, so nanti next video lah. Okay, sebab tu warna tu tak ada, so aku ambil warna kuning. Lepas tu tengok warna kuning,
nampak nice jugalah sebab kuning ni warna yang menyelah. Sesuai lah kalau hangpa nak buat motor-motor racing, drag memang sesuai warna-warna kuning yang menyelah macam ni. Kalau nak ambil warna biru memang kurang sebab biru pun banyak yang pakai, and then strike kat warna biru tu yang sesuai adalah warna chrome gold. So bila warna chrome gold ni kurang lah warna gold tu geng, aku tak nak warna gold sangat. Melainkan aku pakai arm warna kuning, rim warna kuning, okey lah, mungkin lah boleh. Okey. So untuk arm pun warna grey, aku tak tahu lah masuk. Nantilah next video kita tengok setup macam mana, ngam ke tak ngam. Okey. So untuk bahagian kepala ni geng, meter ni, ni meter standard lagi. So nanti aku akan custom pakai meter digital, custom sendiri. Meter bukan PMP IC tapi kita akan custom sekali dengan pump ACS ni lah. Okey, master pump ACS kita akan buat sekali lah sebab satu jalan. Okey, kita akan auto kepala mesin bahagian ni nak masuk punya ACS punya master pump tu memang sekali. So next video lah. And then zipat, zipat ni pun aku tak test lagi. Kita tak test lagi. Tak test lagi lah. Hidup kata hidup kan. So nantilah. So macam ni lah. Ada menarik kan? Lampu belakang ni. Hei. Sajalah pasang. Nanti tengoklah kalau tak nice. Tapi kejap lagi yang kejap. Okey. Okeylah, ya pasang. Semua buang asah bahagian ni je. Okeylah, bahagian bawah ni skru ni tak pakai, tak pakai nut. Tak pakai skru. Okey, so sini kita pakai menggerutu. Dia ada lagi menggerutu ni. Ni pun ada lagi menggerutu. Lepas tu ada lagi kesi-kesi menggerutu. Yang tu nantilah aku pasang. Sekarang pun dia lewat dah nak pasang. So geng, terima kasih yang mana selalu follow dari episod 1 sampailah episod yang ni. Okey, episod ni. So terima kasih yang selalu follow, selalu subscribe, selalu support dan paling yang selalu komen. Okey, komen baik ke, komen jahat ke? Terima kasih lah geng. Okey, terima kasih. Okey, so yang mana dapatkan baju mesh aku, stiker WM apa ikutlah. Segala-segala barang-barang yang aku pakai, spek mata aku, stiker, t-shirt, hang boleh dapat kat Shopee shop aku, link aku letak kat bawah. Spek part, aksesori yang pun mencari cover set AC, mencari arm AC, rim AC kat mana, semua aku dapat barang-barang ni yang murah yang gempak mestilah dekat WM Motor Parts untuk dapatkan semua aksesori, rim, AC. InsyaAllah next video aku akan tukar juga cover set ni. Aku akan bagi edit dengan pos. Sebab ada juga yang minta sebelum ni warna kuning, warna hijau, warna ni. So aku akan buat satu-satu warna, tengok setup macam mana. Okay, so geng, jumpa di next video. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe geng. So aku bagi semangat untuk terus aku upload video. Okay, jumpa di next video. Bye. Yeah. Stand down for the best now. Take my time, you better pay up in the next now. Throw a rollie with a iced out, cursed out. I see where the time's out. Get my burst out. Fucking time's out. Oh yeah, now you